Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pagi ini kita menuju ke Magelang, tepatnya di pegunungan Gunung Pring, Desa Gunung Pring, Kecamatan Montilan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Kita berziarah ke komplek makamnya para aulia di puncak Gunung Pring. Dan yang paling utama di makam ini yang terkenal adalah Kiai Raden Santri. Karena berada di puncaknya gunung, kita akan menaiki banyak anak tangga sepanjang 1 km panjangnya dan memakan waktu sekitar 20 menit berjalan kaki. Tempat ini tak pernah sepi dari pengunjung atau peziarah. Siapakah Kiai Raden Santri? Kiai Raden Santri adalah putra dari Ki Ageng Pemanahan yang masih keturunan dari Prabu Brawijaya V dari Majapahit. Beliau bergelar Pangeran Singosari, namun memakai nama samaran Raden Santri dalam usahanya menyebarkan agama Islam. Kiai Raden Santri tergolong ulama awal yang menyebarkan agama Islam di wilayah ini. Salah satu kisah dalam usahanya menyebarkan agama Islam, banyak kejadian-kejadian luar biasa terkait kewaliannya untuk mengenalkan wujud kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti saat Kiai Raden Santri bertemu dengan penduduk sebuah kampung yang belum mengerjakan sholat. Kampung tersebut sangat tandus dan kering. Kemudian Raden Santri mengajarkan mereka untuk sholat, dan ketika akan mengambil air wudhu, tidak menemukan air. Kemudian Raden Santri memohon kepada Allah untuk diberikan air. Maka seketika itu pula terjadilah mata air yang memancarkan air yang sangat jernih, kemudian dijadikan sendang. Anehnya, hingga saat ini tidak pernah kering walaupun kemarau. Dan masih banyak kisah-kisah cerita yang menakjubkan tentang kewalian beliau. Kiai Raden Santri wafat pada tahun 1317 Hijriah atau 1449 Masehi. Setelah beliau wafat, penyebaran agama Islam dilanjutkan oleh keturunannya. Keturunan Kiai Raden Santri secara berurutan adalah Kiai Krapyak 1, Kiai Krapyak 2, Kiai Krapyak 3, Kiai Harun, Kiai Abdullah Sajat, Kiai Gus Jogarekso, Raden Muhammad Anwar AS, Raden Khuwait Abdul Sajat, hingga Kiai Dalhar, dan termasuk Kiai Ahmad Abdul Haq. Anak keturunan Kiai Raden Santri inilah yang kemudian menjadi ulama penyebar dan menjadi tokoh agama Islam di wilayah Gunung Pring hingga saat ini. Peran ini kini dilanjutkan melalui pondok pesantren, yaitu Darussalam di Watu Congol. Dan keturunan-keturunan beliau yang sudah wafat juga dimakamkan di komplek pemakaman Gunung Pring ini. Demikian sedikit penjelasan mengenai Kiai Raden Santri dan tempat ini. Semoga bermanfaat. Dan tak lupa kita berdoa, semoga kita termasuk dan digolongkan dengan orang-orang seperti beliau, manusia yang beriman dan selalu bertakwa.
Amin. Terima kasih sudah berkunjung di channel Jaya Mokos. Dan sampai ketemu lagi di perjalanan JM selanjutnya. Semoga Anda sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.